Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini saya kembali mereview ya jenis alpukat super unggul, saya bilang ya. Karena apa keunggulannya kalau saya bilang super unggul? Alpukat ini tidak pernah berhenti berbuah ya. Sepanjang tahun tak pernah berhenti, itu catatannya. Nah, keunggulan lain apa? Kalau alpukat ya, jenis alpukat yang lain itu bunganya itu sudah terlalu biasa itu, kalau di ya bisa dilihat ya, dibandingkan cuma di pucuk-pucuk daun ini kan sudah biasa. Nah, jenis alpukat ini ya, ini di batang utamanya. Nah, bisa dilihat itu ya. Bisa dilihat. Nah, di batang utamanya. Bagaimana bisa mengesampingkan keunggulan alpukat ini gitu ya. Ya, ini sudah kelihatan itu. Pentil-pentilnya itu ya. Ini di batang utamanya loh ya. Nah, ini bunganya full bunga. Nah, jenis long green ini memang kualitas suatu bibit itu tidak bisa lepas dari indukannya ya. Jadi yang lalu-lalu sudah saya katakan bahwa indukan alpukat long green ini ya langsung kita beli dulu, ada importer itu dari Australia ya. Nah, itu penting ini. Nah, ini memang sudah peranakannya ini ya. Jadi indukan yang berkualitas atau seorang ibu yang jelas turunannya pasti akan menurunkan seorang anak-anak itu ya, pasti juga unggul gitu ya. Nah, ini full ini mulai bawah sampai atas-atas ini full bunganya. Dan ini tidak pernah berhenti ya. Bisa cek lokasi ya. Jadi saya tidak hanya jualan ya. Tapi saya ingin menunjukkan bagaimana kualitas buah indukan itu penting. Itu saya sarankan kepada sahabat-sahabat pecinta buah, terutama alpukat ya. Tolong kalau membeli bibit itu yang betul-betul kualitas indukannya jelas itu. Ya. Ini penuh ini. Dari bawah, dari mulai batang sampai ujung-ujung ya daun. Ternyata banyak subscribers yang nggak dapat notification. Jadi jangan lupa buat aktifkan loncengnya. Yang belum subscribe, subscribe dong. Yuhu. Daun itu semua ada bunganya. Ya, bisa dilihat itu. Ini bunga semua ini. Ini belum pernah sekalipun ya berhenti berbuahnya ini. Sepanjang tahun ya. Jadi mudah saja kalau mau cek lokasi atau cek kebenaran informasi yang saya sampaikan ini, silakan datang kapanpun, ketika alpukat tidak musim pun silakan datang ya, gitu loh. Ya, pasti akan tetap menemukan alpukat ini tetap berbuah ya. Itu monggo silakan. Yang mau tanya-tanya silahkan komen-komen ya. Kita saling mendukung untuk saling berbagi sebuah informasi. Sekali lagi saya minta bantuannya untuk like, subscribe, agar saya terus bisa membagikan hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat untuk sesama ya. Ini jenisnya long green. Jadi ini dulu induannya jelas kita datangkan dari Australia ya. Mungkin demikian apa yang bisa saya bagikan siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi saya minta bantuannya. Like, comment, subscribe agar saya terus bisa membagikan hal-hal yang bermanfaat untuk sesamanya. Sekian, selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.